Perjalanan Sulawesi Tribute 2024 adalah Napak Tilas, sebuah penghormatan terhadap sejarah khususnya kepada Kemal Trophy 1988. Lebih dari sekedar petualangan, ini adalah perayaan kebersamaan dan eksplorasi alam yang menantang. Dalam perjalanan sejauh 2.300 km dari Makassar hingga Manado, kami menelusuri lokasi-lokasi eksotis yang membentang di sepanjang rute ini, tempat-tempat yang membawa kami dekat dengan alam dan budaya Sulawesi. Di Toraja kami menyaksikan kearifan lokal yang masih terjaga. Masyarakat yang hidup berdampingan dengan tradisi menunjukkan betapa dalam akar budaya mereka tertanam. Tak hanya pegunungan, kami juga mencapai pantai ekuator di Siweli. Menyaksikan matahari terbenam di garis yang membagi bumi ini adalah suatu momen yang tak terlupakan. Di Malala, kami berpartisipasi dalam kegiatan menanam mangrove, sebuah upaya kecil untuk menjaga ekosistem pesisir, namun memiliki dampak besar bagi masa depan. Gorontalo mempersembahkan keindahan lautnya, di mana kami berenang bersama hiu paus, raksasa laut yang anggun, mengingatkan kita akan betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Akhir perjalanan, kami berlabuh di Danau Lino, tempat yang unik dan menakjubkan. Di sini terdapat sebuah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang hampir tak terasa kehadirannya. Faktanya, para peserta tidak menyadari bahwa di dekat lokasi mereka berkemah terdapat pembangkit listrik. Ini adalah bukti bahwa teknologi ramah lingkungan dapat berjalan selaras dengan alam dan kehidupan masyarakat. Sebagai peserta Sulawesi Tribute dengan background geologis yang memiliki passion Kemal Trophy Spirit, menyaksikan keselarasan alam dengan survival manusia itu merupakan hal yang menarik, terutama dalam perjalanan kali ini melintasi Pulau Sulawesi. Air merupakan sumber kehidupan manusia yang penting untuk manusia bisa survive dan bisa hidup dengan nyaman. Panas bumi merupakan fenomena yang menarik. Dalam perjalanan kali ini, rombongan Sulawesi Tribute menyaksikan betapa selarasnya kehidupan di sekitar lokasi geotermal, dalam hal ini di Lahendong, di mana sumber air geotermal bersumber pada kedalaman 1000 meter sampai lebih. Melalui rekan-rekan yang ada di perut bumi, muncul di permukaan sebagai uap air, dan ini yang mengenerate energi. Dan syukur alhamdulillah, energi ini merupakan energi yang environmentally friendly, ramah lingkungan, dan berkesinambungan. Artinya adalah energi yang berkelanjutan, yang sustainable. Beruntung sekali kita di Indonesia ini ada berbagai sumber energi geotermal, dan energi ini merupakan salah satu energi alternatif ataupun nanti bisa dijadikan sih sebenarnya harapannya sebagai energi utama untuk mengenerate clean energy. Patut kita pahami bahwa air tanah yang ada di permukaan itu berbeda dengan sumber air geotermal. Air tanah di permukaan itu kedalaman maksimum antara 50 meter sampai dengan 100 meter. Sedangkan geotermal sumber airnya kedalaman 500 meter, 1000 meter bahkan lebih. Jadi sangat berbeda akumulasi atau sumber airnya. Untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk sumur, untuk kehidupan sehari-hari, kita banyak mengambil dari air tanah ataupun air permukaan. Sama sekali tidak mengambil dari sumber air geotermal. Dan sumber air geotermal ataupun uap air yang ada di perut bumi itu berbeda layer, berbeda sumber. Kembali lagi di Lahendong, kami dari rombongan atau tim Sulawesi Tribute ini menyaksikan bahwa operasi geotermal di Lahendong itu hidup berdampingan dengan masyarakat secara harmonis. Sebagai contoh, pada saat kami melintas wilayah Lahendong, kami menyaksikan padi
sawah-sawah yang ada di sana itu sudah siap untuk dipanen. Dan kondisi ini bukan hanya mengembirakan tapi membanggakan bahwa kegiatan operasi geotermal bisa berdampingan hidup dengan masyarakat sekitar. Bukan hanya tanaman tapi juga hewan dan pepohonan alam yang lainnya, termasuk danau dan berbagai burung yang ada yang hidup di sekitar operasi geotermal tersebut. Pengalaman yang unik, pengalaman yang menarik melintasi wilayah Lahendong, dan terkesan, kami cukup terkesan menyaksikan kehidupan yang harmonis antara geotermal Lahendong dengan masyarakat di seputar Lahendong.